iri dengki karena dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi obat dari semua ini cuma satu. Innallaha ma'ana, menghadirkan bahwa Allah bersama kita. Baru nanti muncul inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum ya zanun, surat Yunus. Sesungguhnya aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak lafaz la ilaha illallah. Maka dari tadi saya selalu menyebutkan caranya pakai la ilaha illallah. Enggak ada lebih. Cuma itu. Cara memulihkan kalbu itu mudah, ya. Jika dia kotor, cukup diistighfarkan. Tapi sebutkan apa masalahnya. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kalbuku karena habis melihat yang enggak benar. Habis emosi, habis marah-marah, sebutin. Baru kemudian selesai kita sebutkan semua kesalahan kita, kita tutup, ataupun dari yang tidak kami sadari, gitu ya, dari kesadaran kesalahan yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui, yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari, gitu. Lalu yang kedua, ini masuk ke hadis Nabi. Nabi mengatakan jadidu imanakum biqauli, jadidu imanakum, perbaharui imanmu, hadis Imam Ahmad. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Nabi mengatakan aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak lafaz la ilaha illallah. Maka dari tadi saya selalu menyebutkan caranya pakai la ilaha illallah. Enggak ada lebih. Cuma itu caranya, tangganya cuma itu kepada Allah. Seorang munafik pun aman dari status yang berbahaya itu karena lafaz la ilaha illallah, ya. Bedanya kalau la ilaha illallah untuk menyegarkan kalbu, matanya dipejam, ya, pikirannya diistirahatkan, lidah membaca dimulai dengan kalbu. Kalbu dulu yang baca. Itu cara menyegarkan kalbu, ya. Barangkali itu. Gak usah ngelihat ke gunung, ke pohon, kejauhan. Lihat ke kita aja, ya. Bapak ibu ini, saya sering nanya loh di luar, dan pertanyaan ini sering dilupakan. Itu satu helai rambut yang ada di tangan, di kepala, kita yang numbuhin atau Allah? Allah sudah dapat tauhid udah. Ini yang sudah ubanan nih, bisa nahan nggak keluarnya uban? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Yang jerawatan, bisa nahan nggak keluar jerawat? Nggak bisa. Di situ aja kita sudah kalah dan kita mengatakan, oh, satu helai rambut pun bukan aku yang berkuasa, tapi Allah lah yang berkuasa. Sudah masuk ke tauhid itu, ya. Saya juga sering nanya, Bapak Ibu punya kuku manjang nggak? Manjang, bener. Kukunya manjang nggak? Tiap minggu potong. Giginya manjang nggak? Tuh siapa yang nyuruh berhenti gigi kita? Ya Allah, kita aja nggak bisa nguasain gigi coba. Untung gigi kita nggak kayak kuku. Kalau nggak dia maju terus, manjang terus. Tiap kali mau pengajian mikir dulu. Jadi tubuh ini bukan kita yang berkuasa, yang berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk ke tauhid, jadi enggak usah ke gunung, ke Bogor, kelamaan kena macet dulu. Ya.
Ya. Yang gampang deh. Ambil biji biji gak jagung, ambil biji cabe, aduk-aduk. Ntar salah tumbuh gak? Salah gak tumbuhnya? Enggak bakal. Yang biji cabe pasti tumbuhnya cabe. Yang biji jagung pasti tumbuh jagung. Enggak ketuker. Kalau kurang percaya lagi, yang mirip itu kan padinya, padi ketan sama padi beras. Aduk aja tuh, mirip. Ntar tumbuhnya beda gak? Tetap beda. Begitu Allah gak pernah salah dalam mencipta, maka Allah gak akan pernah mengirim rezeki. Rezeki baik namanya rezeki jodoh, rezeki uang, rezeki sehat, ya. Jadi Bapak Ibu ini jodohnya gak akan ketuker. Saya pengennya sama dia, kok dia yang dapat dia? Itu gak benar begitu ya. Kita tidak akan pernah ketuker jodohnya, gak akan pernah. Walaupun suami istri, rezekinya gak akan pernah ketuker juga. Rezeki istri ya untuk istri, suami untuk suami, anak ya untuk anak, gak akan pernah ketuker. Kalau suami istri aja gak bisa ketuker, gimana sama tetangga, biar gimana dengan teman kerja? Gak akan ada namanya rezeki ketuker. Kalau begitu, muncul gak sifat iri? Kalau sudah paham begini, kalau sudah paham bahwa rezeki tidak pernah ketuker, muncul gak iri? Gak bakal ada iri. Orang iri dengki karena dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Gak akan pernah ketukar. Tidur itu rezeki loh. Tidurnya Bapak Ibu gak akan saya ambil. Makanya orang-orang kalau udah ngantuknya datang, mau di depannya ada bom gak bangun-bangun dia. Oke, lanjut. Sebelumnya Bapak Ibu, kenapa yang pertanyaan dan itu kita pilih semua pertanyaan yang disediakan. Dan beberapa pertanyaan di sini juga sebenarnya sudah sering dibahas sama dia, tapi nanti untuk pertanyaan yang diajukan ternyata tidak nyata, bisa mungkin dari jawabannya dari kajian-kajian dia sebelumnya. Nah, di sini pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan tauhid musyahadah tadi. Di mana tauhid musyahadah tadi ada dua macam, musyahadah rububiyah dan musyahadah uluhiyah. Di sini bertanya mungkin kelihatan masih bingung tentang musyahadah uluhiyah. Ketika Allah bermusyahadah dengan dirinya pada dirinya, lalu peran manusia ada di mana? Udah nggak ada manusia, ya? Kullu man 'alaiha fan, ya, semua yang ada akan binasa. Jadi binasakan dulu, matikan dulu diri kita sebelum mati, baru tahu tuh rasa itu. Jadi kalau akalnya masih kritis, kalbunya masih mencari-cari, belum nggak akan dapat rasa itu, ya. Itu rasa dikasih sama Allah. Jadi yang nomor terakhir, musyahadah uluhiyah dan rububiyah, itu anugerah dari Allah. Tapi anugerahnya kalau ketemu Nabi Muhammad atau ketemu Wali Al-Ghaus namanya. Wali pangkatnya paling tinggi. Karena ini makomnya beliau, makomnya Nabi dan pewaris-pewaris beliau itu. Kalau gak ketemu mereka, gak akan pernah dapat. Paling cuma dikasih wirid-wirid aja sama guru, sama kiai. Malah nih, sekian. Gitu aja paling. Gak akan dapat lebih. Tapi kalau ketemu dengan Al-Ghaus, wali yang lebih tinggi dari semua wali, yang kolbu dia plok, copy paste kolbu Rasulullah. Ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Rifai, ya, Abdul Hasan Syazili, Ahmad Tijani, itu mereka kolbunya itu. Maka murid-murid mereka mengalami hal itu. Ya, kalau di akhir zaman ya Al-Ghaus akhir zaman, sampai nanti Al-Imam Al-Mahdi, ya. Jadi
itu anugerah dari Allah, enggak usah dipikir-pikirkan. Berdoa aja semoga ketemu mereka, dididik oleh mereka, lalu kemudian kita dihantarkan Allah kepada itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Udah. Satu lagi. Pertanyaan terakhir terkait dengan zikir-zikir yang tadi dibahas di hadapan Imam Yal, yang dibicarakan ada zikir Hu, zikir Allah, zikir Ahad dan sebagainya. Zikir-zikir itu kan ada tahapan itu. Apa zikir tersebut, zikir Hu, Allah, Ahad itu tidak? Hu Allah hilang kalau sudah baca ahad. Huwallahu ahad. Ahad artinya apa? Dia sendiri, sendiri, maha sendiri. Alone. Kalau Allah itu pencipta, Allah itu nama pencipta. Huwa, kalau ada huwa berarti ada anta, ada ana, ada kamu, ada aku. Jadi huwa Allah, hilanglah huwa Allah, nanti Allah kasih rasa ahad namanya dalam kalbu. Yang terasa sama kita cuma Allah aja. Tapi itu disebut ahwal. Apa arti ahwal? Kondisi. Yang kondisi ini gak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama orangnya bisa kayak orang ebleng. Tapi dia bukan gila, dia kayak Laila Majnun. Cerita Majnun itu dia begitu tuh. Kelihatan kayak gila, dia bukan gila, dia sedang waras. Cuma lagi mabuk dalam itu. Nah, orang kalau mabuk di sini nanti dia menjadi wali majzub. Apa arti wali majzub? Wali yang ketarik akalnya, yang dominan cuma cintanya kepada Allah. Makanya kita ini kalau masih pakai akal semata memahami itu gak bisa paham. Ada wali-wali yang aneh-aneh. Karena orang-orang kasmaran itu aneh-aneh. Benar gak? Laki, perempuan lagi kasmaran aneh-aneh. Gak pakai otak dia. Agak miring dikit. Seakan dunia milik dia dan yang dicintainya doang. Ya. Nah, apalagi jatuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu hanya terjadi pada orang yang zikir, para muhibbin, orang-orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalas ya? Masih ada? Oh ya, ini kan tawakufan ya. Kita sudah 6 pertemuan. Benar ya? Nanti Sidi Musa yang ngajar ya. Pakai kitab apa yang udah? Aqidatul Awam sudah? Sama Habib Geis? Belum ya? Habib Geis ngajar apa? Aqidatul Awam. Ya, nanti kitab apa kek? Fikih sama Sidi Musa nanti belajar fikih. Ya. Bapak Ibu, beruntung di masa seperti ini kita masih waras, masih mau ngaji. Ya. Banyak orang yang gak mau ngaji sekarang. Padahal obat pandemi ini bukan hanya divaksin, dibawa ke rumah sakit, enggak. Salah satu obatnya adalah mendekatkan diri kepada yang menciptakan alam semesta, termasuk vaksin itu, termasuk pandemi itu. Walaupun zahirnya pandemi itu dibuat oleh sekelompok orang jahat, tapi kan semua izin Allah. Semua izin Allah. Maka saran saya, mumpung masih ada waktu, mumpung belum kena COVID yang paling parah, udah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Bapak Ibu di rumah, nggak di rumah, mati. Ya kan? Ya udahlah, keluar-keluar aja. Orang keluar ke mall masih kita ngaji nggak mau. Lebih bawah ya kalau di mall, di rumah makan apalagi. Itu cuma buat XX doang. Nanti kalau udah makan hilang protokolnya. Sekarang itu kayaknya cuma gaya-gayaan aja. Kalau udah begitu, masa untuk kolbu kita cuma gaya-gayaan doang? Harus lebih serius, ya. Jadi obat dari semua ini cuma satu. Innallaha ma'ana, menghadirkan bahwa Allah bersama kita
baru nanti muncul inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ya zanun, surat Yunus. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut di kalbunya, tidak ada rasa sedih yang berlebihan dalam dirinya. Kenapa? Karena kalbunya sibuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ruhnya sibuk menatap Allah, lisannya sibuk komat kamit membaca kalimat-kalimat Allah, tubuhnya sibuk menyembah Allah. Udah gitu aja kerjaannya. Niatkan kerjaan kita nyembah Allah. Kalau orang kerja nyembah Allah, mungkin gak dia korupsi. Jadi di cara sujudnya pekerja, bekerjalah jujur. Itu cara sujud pekerja. Pedagang ya, jangan korupsi waktu, korupsi uang. Itulah cara sujud orang yang bekerja. Cara sujudnya pemimpin berbuat adil. Jadi kalau ada pemimpin adil, itu oleh orang yang mata batinnya tajam kelihatan tuh sujud. Kelihatannya sujud. Kalau guru seperti saya, dosen, itu tulus. Berat tulus itu, Bu. Berat, serius. Amplopnya tipis dikit tuh mulai berkata-kata tuh. Serius. Ini yang kemudian kita digampar-gampar terus sama guru kita dari dulu. Ditata terus supaya gak berubah kolbunya. Mau itu tipis ataupun tebal, kan dari Allahnya sudah ada. Kan Allah yang ngasih rezeki. Ini para guru nih, kalau paham bab ini, dia gak akan terlalu galau. Bahkan kalau dia ngajar suatu tempat gak dikasih honor, dia biasa aja. Pasti di tempat lain dilebihin. Begitu aja terus. Ya. Cuma kadang-kadang guru ngaji aja, kadang-kadang keyakinan dia kepada rezeki Allah masih dipertanyakan. Dan saya tidak sedikit bertemu guru ngaji, Tuhannya bukan Allah lagi, tapi orang kaya yang biayain dia. Itu sering kejadian. Jadi kolbunya itu sudah gak bergantung kepada Allah. Nah, untuk Bapak Ibu yang diberikan kemapanan, bergantunglah kepada Allah yang maha mapan. Ke guru bukan bergantung, ke guru itu bersanad. Apa arti sanad? Kita menyandarkan ilmu. Menyandarkan ilmu kepada guru. Guru kepada gurunya, nyambunglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka kita akan selalu terhubung, terkoneksi dengan Allah. Disitulah tiada lagi rasa galau, rasa gelisah, insya Allah. Untuk itu semua, mari kita doakan siapapun yang hadir, para pengurus, para pengajar, orang yang membangun masjid ini, semuanya. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Al-hazinnya wa likulina salihah. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.